Jatuh kenapa, Mas? Jatuh motor saya. Operasi enggak kan? Enggak, ada operasi, cuma kayaknya enggak sedikit sakit. Iya. Tidak. Satunya kenapa itu? Pakai ini ya. Apa koyo apa namanya itu? Bukan koyo, itu perban. Oh, itu perban. Iya, perban. Luka apa? Luka saya cetakan lagi. Luka. Ini belum sembuh nih, cetakan lagi. Oh, yang ini cetakan baru lagi. Coba yang ini. Geser ya. Geser atau cuma? Mas. Sakit di tekuk. Iya, sakit, Mas. Kita kan cukup parah, ya. Saya mental. Waktu bulan April, gara-gara mobil motong jalan saya di depan. Dan tiba-tiba dan saya kelempar di hadir ini. Siapa yang ngerasa sehat? Ngerasa sehat ya? Iya. Cuman kalau untuk sholat sih agak sakit ya, mumpung lemah gitu ya? Lemah gak mau sakit lebih. Kayak ngeganjel. Iya. Cuman saya sholat duduk aja gitu. Ini kemungkinan geser. Ini tinggal terapi supaya bisa sembuh normal lagi aja. Di mana kejadiannya? Dekat rumah saya, di Jatibung. Daerah mana? Ini Tangerang. Oh, Tangerang. Itu luka-lukanya juga bekas itu? Iya, luka-lukanya. Oh. Ini biasanya nanti dikasih tahu sini. Yang ngasih sini belum ngasih tahu saya dulu, Pak. Cuman keluhannya nggak bisa nekuk gitu ya? Iya, bisa nekuk cuma sakit. Bisa nekuk cuma lemah, nggak ada tenaganya. Kalau dipaksa gitu enak ya? Enak emang. Kemungkinan karena takut juga. Takut gitu. Karena sakit kan, nggak jadi gitu kan, jadi kaku. Saya terus-terus, tapi kalau sakit, jadi nggak bisa nahan dia. Iya, maksudnya berani. Diberaniin nggak? Diberani maksudnya. Tapi sakit? Sakit. Udah, nanti enteng. Biasa atau gimana, Pak? Iya, awal mulanya. Berarti udah 4 bulanan ya? Oh. Mas. Ini.
Kalau saya mau kan saya pakai tongkat. Pakai tongkat? Pakai tongkat sih. Hari ini pakai? Hari ini gak pakai saya. Saya lepas tongkat pas pas masa sakit-sakit saya lepasin aja. Oh. Biar supaya bisa jalan. Biar biasa. Enggak apa-apa pakai tongkat apa udah enggak pakai tongkat udah enggak apa-apa. Iya. Berasa. Berasa. Udah nanti jangan kecapean dulu ya. Jangan kecapean dulu. Kalau itu lebih nyaman aktivitas pakai deker atau pakai diikat lensinya ya. Kalau mau aktivitas punya deker di rumah? Deker nggak ada. Nggak ada. Lilitan? Lilitan saya ada. Ya, ya dipakai ya. Kalau mau aktivitas dipakai. Buat ngeganjel. Thank you.
Coba sekarang dicoba turun. Berdiri dulu. Nah, ngadep sama. Nah, coba sekarang jongkok. Ya, kayak tadi ya. Iya. Iya. Insya Allah sekali lagi kemari ya. Ya, tapi jangan kecapean dulu ya. Sekali dililit lagi. Itu aja diperbanin atau deker. Sekali lagi kemari, insya Allah. Biar enggak gerak-gerak. Ya, duduk. Ya, digoyangin terus takutnya malah makin parah. Iya. Sekarang mau berbagi cerita sama kamu. Kemarin ini, langsung aja aku cerita ya. Kemarin ini ada teman aku yang patah tulang. Nah, terus dia itu takut banget ke rumah sakit. Ya, aku sih saranin dia ke rumah sakit karena dokter kan biasa menangani patah tulang atau gimana kalau ada kecelakaan. Tapi dia lebih memilih untuk alternatif, penyembuhan alternatif. Nah, nggak apa-apa juga, banyak juga kok yang sembuh di pengobatan alternatif. Aku punya referensi dan katanya di sini bagus banget. Kalau kalian nggak percaya, ini dia, lihat videonya. Hai, buat kalian yang pengen tahu berita-berita terbaru, update tentang Alfadila, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya dan juga follow sosial medianya supaya kalian jelas nih, lihat ada apa di sana, update terbaru apaan, oke? Jangan lupa follow ya.